Saya nak masuk sikit lah. Saya pun nak berundur kat siapa ada kerja ni. Okey, macam ni. Saya ni menyampaikan apa yang Tok Singa tertanya-tanya. Saya sebab saya NGO, Tok Singa NGO, semua NGO dalam ni. Kita nak, Tok Singa tertanya-tanya pasal apa dia pun ni duk marah sangat kat aku. Dia ni pergi dengan kalimah Allah. Kenapa? Situ, eh? Adakah salah? Dia tak salah. Tetapi moral dia kat situ. Itu je sebenarnya. Sebab kalau saya, dalam NGO saya, kalau kita nak pergi ke depan, kita memang ada planning dan sebagainya untuk pergi ke depan. Barisan pertama siapa, barisan kedua siapa, barisan ketiga siapa, dia tak ada semua pergi ke depan. Kalau saudara sebab terlalu ramai dan semua tak boleh ke depan, maknanya dia pun tak boleh ke depan lah. So, itu saya cakap, dalam NGO ni, dia penuh dengan matlamat. Bukan semua orang melakukan NGO ni lillahi ta'ala. Okay? Bukan semua orang dalam NGO ni melakukan sesuatu perkara dengan orang cakap dengan dana dia sendiri, dengan duit dia sendiri. Kebanyakan NGO yang ada, dia penuh dengan matlamat. Jadi saya bercakap atas dasar, saya tidak mahu Tok Singa contoh bawa saudara. Orang akan nampak Tok Singa dengan saudara ada satu matlamat yang kita tak tahu. Ataupun mungkin Tok Singa tak tahu, aku rasa aku bawa ada matlamat. Tetapi orang tak tahu matlamat ataupun tidak. Saya sendiri menonton video tersebut, saya pun terkejut. Pasal apa boleh ada kat depan pula? Itu maksudnya. Mana kata kalau saya boleh terdetik macam tu, ini kan pula berjuta-juta rakyat Malaysia yang sedang menonton. Pasal tu saya cakap, kalau niat untuk mempertegakkan undang-undang negara untuk menjaga sensitiviti rakyat Malaysia, why not you wakilkan satu orang Islam ke depan atas nama NGO you? Saya rasa benda ni tak jadi masalah. Okey, itu maksudnya. Lepas tu saya nak tegur sikit pasal isu dakwah. Dalam semua agama, Islam, Kristian dan juga apa Buddha dan sebagainya, kami ini tidak pernah bertakut walau dihina, walau dikeji, walau diapa sekalipun, dibanding batu sekalipun demi agama Islam. Sama juga dengan agama Kristian dan sebagainya. Jadi ugutan-ugutan sedemikian rupa, kami sendiri tak pernah goyang walau sedikit pun. Okey. Dalam kita nak mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, kita perlu mendapatkan pengetahuan. Kalau kita tak ada pengetahuan, hidayah itu tidak akan sampai. Sebab untuk kamu masuk dalam satu-satu agama, kamu kena memahami agama tersebut dulu. Kemudian kamu akan membezakan kamu sendiri, diri kamu sendiri kena bezakan kitab aku dengan kitab dia. Apa yang menyebabkan aku masih duduk dalam kitab ni, dan apa menyebabkan aku kena keluar daripada kitab ni? So benda itu adalah hak individu. So hidayah yang akan datang dari dalam, kalau kata 100 tahun sekali kami, kalau kamu langsung tidak mahu memahami apa itu Islam dan kamu tidak mahu membuat perbezaan dalam diri kamu sendiri, 100 tahun kamu ikut hidayah itu tidak akan muncul. Okey, sebab hidayah itu memerlukan pengetahuan, dan bila kita dapat pengetahuan tu, kita cuba buat perbezaan. Bagi jap, saya nak turun dah. Okey, kita buat perbezaan. Bila kita dapat perbezaan, baru kita tahu agama mana yang betul. Saya tak katalah, oi, korang kena ikut agama Islam ni betul lah. Apa benda, saya tak kata macam tu. Tetapi dalam mendakwah, setiap orang dalam berdakwah, apa jua agama, perpaduan itu adalah satu perkataan saja. Tetapi dalam agama ni, masing-masing sedang mempertegakkan agama masing-masing. Kalau kita nak cerita perpaduan, ada banyak kedai-kedai emas Melayu, orang masuk bang. Orang akan masuk kedai emas Melayu. Ada banyak mat-mat Melayu. Orang akan masuk kedai emas. Boleh saya cakap satu ayat tak? Kedai emas Melayu. Nak bagi saya habis dulu. Jangan awak nak cakap sampai besok pun tak apa. Kedai emas Melayu dijual dengan harga murah, tapi orang still pergi dekat. Itu yang dipanggil perpaduan ke tidak? Perpaduan ni adalah satu perkataan ni sebenarnya. Tetapi dalam senyap-senyap, dia tengah menguruskan ekonomi dengan sempurna. Sedang menguruskan ekonomi dengan sempurna, tetapi rakyat Malaysia, agama Islam terutamanya, tak sedar dengan perkara ni. Boleh tak rakyat Malaysia buat? Secara umum kita nak bercakap tak boleh. Tapi kita melakukan dalam jemaah dan sebarkan rasanya, itu boleh. Sebab tu kadang-kadang ada kontes yang kita boleh bercakap secara berdepan, dan ada kontes yang kita kena bercakap dalam masjid. Tapi masalahnya, di dalam agama Islam sendiri ada macam-macam yang menyebarkan benda-benda yang tak sepatut disebarkan pada luar. Macam contoh jadi pada saudara tadi tu. Dia menyebarkan dakwah saja. Tapi kenapa kamu nak rasa benda tu negative thing? Sedangkan agama kamu sendiri pun ada membeza-bezakan Rasulullah dengan Tuhan kamu dan sebagainya. Faham tak guys tu? So konteks dia, kalau kamu rasa
tak boleh pakai mamat ni, tak ada fakta. Then go ahead je lah, kamu teruskan dengan agama kamu. Kalau kita nak bercerita pasal isu ekonomi ni, dia bukan kata kita nak boikot pada kekemat saja. Dia sebenarnya macam mana kita nak memantapkan ekonomi Islam kita. Macam mana kita nak mantapkan ekonomi Islam kita. Apabila ekonomi Islam kita tak mantap, agama Islam ni tak ke mana. Walaupun kuasa boikot tu di tangan kita, selagi mana ekonomi Islam kita tak mantap, memang kita tak boleh ke mana. Ada orang title yang pangkat dia besar dan sebagainya, bila jadi satu-satu hal, semua tak boleh buat apa. Semua tutup mulut. Sebab apa, sana dah bagi, sini dah bagi derma, sini bagi derma, sini bagi derma. Jadi, nak lebih-lebih pun tak boleh. Sampaikan isu ini dibabitkan dengan ahli politik. Kenapa ahli politik sampai nak meroyan? Mesti ada sebab. Pasal tu kita sebagai masyarakat, kita kena cari, apa kaitan dia dengan ahli politik? Kenapa isu ni ahli politik tiba-tiba diam? Mesti ada kaitan yang membuatkan dia tembak balik. Kalau boleh semua jangan sibuk sangat pasal isu Allah. Sedangkan ini isu tauhid dan benda ni bukan main-main. Sedangkan kamu pakai kepiah, kamu solat, kamu sujud, minta tolong pada Allah Ta'ala, jadikan aku Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, jadikan aku ni menangkan pilihan raya. Kamu minta pada Allah Ta'ala. Dan bila Allah Ta'ala itu diletakkan pada kaki, pasal apa semua senyap? Ini yang jadi masalah. Kalau kamu betul tauhid pada Allah Ta'ala, bukan kita suruh pergi pancung. Mana kata jalankan landasan undang-undang yang betul-betul. Kalau dulu makcik kemboja baru cakap pasal Melayu malas, hampa sibuk terus nak suruh tutup kilang. Dia bukan cakap Melayu semua tak guna, apa nama-nama Melayu tapi tak solat apa. Dia tak cakap macam tu. Dia kata Melayu malas. Pada hakikatnya ada benda yang betul. Dan kita mengharapkan Melayu bangkit untuk lawan bangsa asing. Tapi apa jadi kat sini? Habis suruh tutup. Tapi pasal apa isu kalimah yang diletakkan pada stokin, semua jadi diam. Tak ada tangkapan berlaku, tak ada siasatan rapi berlaku. Okey, saya tak mengatakan Perdana Menteri Malaysia tidak buat apa-apa. Ada kalanya dalam kerajaan mereka ni nak memastikan semua keadaan dalam keadaan yang tenang. Semua keadaan ni mana kata dia tak boleh overacting kepada Melayu saja. Walaupun dia beragama Islam, berkemungkinan besar, dan saya harapkan Perdana Menteri Malaysia dalam walaupun dia senyap, tetapi mungkin ada kertas kerja di bawah yang kita tak nampak. Kita harapkan begitulah, saya tak tahu. Sebab apa, saya kalau contoh saya sebagai Perdana Menteri, saya takkan boleh kata, tak guna lah. Tak boleh, sebab dia sedang menjaga perpaduan dalam kaum ni tadi. Jadi mungkin dalam pelan-pelan yang kita tak tahu ataupun dalam senyap, dia sedang melakukan sesuatu, kita tak tahu. Tapi kita hanya berdoa, mudah-mudahan tauhid, kalimah yang kita selama ni angkat, yang kita selama ni jaga dengan baik, tidak diperbodohkan sampai macam tu sekali. Dan kalau ada isu-isu macam tak sengaja, tak terlepas pandang, ini bullshit. Sebab saya pun seorang peniaga, kami pun ada ambil barang-barang daripada China. Apa benda design yang kami bagi, hak tu yang keluar. Dia takkan tiba-tiba nak keluarkan design macam tu. Andai kata Datuk Seri KK Mat rasa kamu tidak bersalah, keluarkan siapa orang yang telah membuat design tersebut. Itulah orang pertama yang patut dibawa ke depan. Baik. Tapi kalau kamu sendiri menyembunyikan orang tu, mana kata kamu membela. Bila kamu membela macam tu, kamu tidak menghormati agama orang lain. Sebab kamu nak membela pekerja kamu yang keluarkan design tersebut. Sebab dia bekerja dengan kamu. Tapi kami yang beragama Islam ni macam mana? Takkan saya nak letakkan saya boleh bagi sokongan sebab kedai kamu dekat Malaysia ni banyak, saya terpaksa akur. Saya minta tolonglah pada rakyat Malaysia. Benda ni, maksud saya yang paling mendalam ni kena faham betul-betul. Utamakan ekonomi orang Malaysia, Abang Kakak. Utamakan ekonomi agama Islam kita. Saya minta tolong sebab saya dalam NGO dan saya juga ramai rakan-rakan yang bukan beragama Islam. Saya punya bisnes melibatkan diri dengan banyak yang bukan beragama Islam. Walaupun mereka bermulut manis, tetapi mereka menjaga ekonomi mereka sangat rapi. Dan saya bagi satu contoh tadi. Kita ada contoh, kita ada kedai emas, contoh Tanah Merah. Kita ambil satu kedai emas Tanah Merah. Kamu duduk dekat kedai Tanah Merah, ataupun kamu panggil bos Tanah Merah, ataupun kamu panggil pekerja Tanah Merah, kedai emas Tanah Merah, boleh dikira dengan jari tak agama lain mai datang dekat kedai Tanah Merah untuk membeli emas? Sedangkan kalau kamu pergi, harga dia sangat jauh beza. Kalau ikut harga emas ni, Tanah Merah ni murah, tapi mereka tetap akan memberi sokongan kepada agama mereka dalam senyap. Tetapi kenapa Melayu kita lemah? Kenapa Melayu kita sibuk dengan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi kamu ada kedai Melayu, tapi kamu akan pergi pada
kedai bangsa lain. Sepatutnya benda ni kena ada dalam diri. Kuatkan semangat kita, jaga ekonomi kita betul-betul. Kalau kamu nak boikot macam mana sekalipun, selagi ekonomi Islam tidak kuat, selagi itulah boikot sekadar kata-kata kosong saja. Apa jadi pada Palestin? Apa jadi pada Mendoza sekarang? Habis semua dah pergi balik? Apa jadi? Kita dah tak ada peluang. Okay? So, saya harapkan apa yang saya bercakap tadi tu, saya bukan bercakap untuk saya, bukan cakap untuk saya naik kotak, saya bercakap untuk semua saudara-saudara Islam yang saya sayang, sebab saya saat lagi ada anak, cucu, cicit. Yang saya takut nanti, semua makanan, tiba-tiba semua benda yang haram kita tak tahu, tiba-tiba. Sekarang ni, baru-baru ni ada isu apa benda. Kak sebutkan yang difatwakan, apa dikeluarkan ni, haram pula jadi dia. Bukan baru ni, dah berapa lama dah, kenapa barulah ni, benda ni pun macam ni. Berapa ramai orang Melayu kita dah makan dah benda ni. Lah ni, aku pergi kedai mamak, aku mana nak tahu, dekat kedai mamak ni, dia pakai sebut kari apa. Dia dapat peruntukan logo halal. Takkanlah Jabatan Agama hari-hari nak tengok dia pakai sebut kari apa. Selama mana agama Islam kita nak masuk benda-benda haram dalam badan? Pasal tu iman kita tak kuat. Iman kita ni tak kuat disebabkan banyak perkara haram yang dah masuk dalam badan. Pasal tu Nabi Muhammad SAW sangat menegaskan pemakanan kita dalam badan ni sangat penting untuk menjaga keimanan kita. Ini bukan perkara main-main. Okay? So saya haraplah mana-mana NGO yang nak ke depan, selagi mana kamu kat depan, kamu belum tentu hero. Tentera fisabilillah yang berada di belakang, tentera panji hitam, yang kamu ke belakang, mereka akan ke depan, bila-bila masa akan keluar. Cuma korang je tak tahu benda ni. Aturan ini korang tak tahu. Okey? Adakah NGO yang ke depan dia semestinya hero? Tak, Bang Kak. Dia berani ke depan disebabkan ada panji hitam di belakang yang standby. Dia tak akan berani ke depan kalau kata yang belakang tak standby. Benda ni ada tapi cuma ramai orang tak tahu, dan benda ni pun tak sepatutnya saya bagi tu. Cuma NGO yang ada sekarang ni kebanyakannya hanya mempergunakan satu isu untuk kepentingan diri sendiri. Kalau isu tauhid, dia nak masuk campur, apa kepentingannya? Tak ada kepentingan. Jadi apa motif utama dia adakan untuk mempopularkan diri? Sebab setiap NGO yang cuba mempopularkan diri, dia akan dapat macam-macam dana daripada luar. Dia mengharapkan macam itulah. Okay? So pasal tu kita nak cari NGO yang betul-betul untuk lillahi ta'ala ni bukan perkara yang senang, Magagak. Bukan perkara yang senang. Pasal tu, kenapa benda tu jadi satu isu? Sebab kami NGO-NGO Islam ni terperanjat. Pasal apa pula, seorang pula boleh tersesat kat situ. Isu tauhid, isu Allah Ta'ala, apa yang cuba dia nak angkat? Tak ada kaitan dan tak ada kena-mengena. Walaupun kamu memberikan sokongan, kamu boleh berikan sokongan dengan cara yang lain. Boleh tak kamu punya NGO, pergi kamu saja, tak payah berkait dengan NGO lain? Ah, mungkin saya rasa okey. Kalau macam contoh, katakan kalau betul-betul niat kamu ikhlas, jangan ikut Tok Rimau, jangan ikut Tok mana-mana. Kamu pergi sendiri serang, tanpa yang lain-lain. Kenapa kamu tak buat macam tu? Kenapa kamu mesti menempel dengan NGO lain? So, matlamat kamu apa? Faham tak kasih? Kami tak menghalang kamu nak ikut. Tetapi bila kamu berada di barisan hadapan, dia akan menjadikan pemikiran orang ramai, dia akan jadi macam, pasal apa pula dia ada kat sini? Macam tak ada kaitan je. Apa matlamat dia? Pernah dengar tak musuh dalam selimut? Apa takkan tak tahu? Apa bekal-bekal tentera, bekal-bekal komando, bekal-bekal penyerang? Musuh dalam selimut, Bang Kakak. Ini isu agama yang bukan semua orang boleh kita bawa. Ada orang duduk sekadar nak glamour, ada matlamat, tiba-tiba dia pergi pusing, Zamri jadi masalah. Ah, dah Zamri pula dah kena buat report polis. Lepas tu, matlamat dia apa? Matlamat ni, kalau hampa nak pi, hampa kena jelas matlamat ni nak pi sebab apa. Kalau NGO saya nak turun, kami akan berbincang dan matlamat kami jelas. Kami nak turun ni sebab apa. Macam Ustaz Sofian duduk balon, 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 dia ada matlamat dia sendiri. Semua orang mesti ada matlamat dia sendiri. Tapi ending dia, segala matlamat yang kita lakukan, yang paling penting, jaga ekonomi Islam betul-betul. Sebab apa? Kalau ekonomi Islam ini kecundang, makanya kau nak cerita apa benda pun, kita takkan ke mana. Saya ada satu soalan. Melibatkan tauhid, melibatkan hidayah tadi, kita pun jelas bahawa innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Ayat ini jelas yang kita tahu bahawa hidayah ini bukan kita yang boleh berikan. Diturunkan ketika Nabi berduka cita, bersedih ketika Abu Talib ini meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam.
Kerana Abu Talib ini mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah turunkan bahawa hidayah ini bukan hang boleh beli yang boleh berikan ya Muhammad. Hidayah ini aku yang boleh berikan kepada siapa-siapa yang aku suka. Dalam kisah melibatkan ini, Abu Talib ini sebenarnya Abu Talib ini mempertahankan Nabi, melibatkan keturunannya, melibatkan anak saudara dia, melibatkan kemanusiaan. Abu Talib tidak mempertahankan Nabi, melibatkan akidah, melibatkan i'tiqad, melibatkan kepercayaan, melibatkan syahadah yang boleh membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Sebab itu saya nak mintakan jelaskan di sini, jelaskan. Dan lagi satu, ada tak saya sendiri juga bertanya ataupun mungkin saya terlepas pandang yang akan satu VTT mengecam kilang ini dan juga mengajak orang semua memboikot KK Mart ini sebab menghina kalimah Allah ini. Saya rasa sampai ke hari ini tidak ada, beliau hanya menumpang sahaja dengan NGO Islam yang pergi ke Johor. Silakan. Okey, saya jawablah sikit soalan ni. Hidayah itu milik Allah. Apa saja yang berlaku semua atas urusan Allah Ta'ala. Kalau apa kita kena faham olahan itu hidayah ini milik Allah dan apa yang berlaku itu semua dah ditentukan oleh Allah. Adakah saya boleh mengatakan kalau dah macam tu kita tak payah berdakwah lah. Zamri pun tak payah buat apa lah, tunggu je lah hidayah tu mai. Okey. Apa dok ramai-ramai dok ceramah-ceramah tak payahlah, tunggu hidayah jelah. Hidayah tu milik Allah. Dalam masa yang sama kita kena berdakwah menyampaikan intipati di dalam bangsa lain. Kena sampaikan intipati itu biar dia ada rasa kasih dan sayang. Kemudian terpulang pada dia untuk memilih. Bila dia betul-betul istiqamah dan dia betul-betul faham tentang Islam, makanya itulah hidayah itu akan muncul. Hidayah ni dia boleh muncul dalam pelbagai perkara. Tetapi saya tidak akan menganut agama lain kalau saya tidak memahami tentang agama tersebut. Saya tidak akan beli kereta Mercedes kalau saya kata saya tak tahu pun pasal kereta Mercedes ni apa benda kebaikan dia. Ya, dulu kita duk sibuk beli kereta tempatan. Sebab apa? Kita tahu hatu je sebab kasih sayang kita pada kereta tempatan. Rupanya kereta Mercedes ni lebih baik. Sebab kita buat perbandingan. Apabila perbandingan itu berlaku, makanya kita akan memilih yang terbaik. Hidayah itu milik Allah, itu adalah satu perkataan yang perlu diolah dan itu kita kena memahami. Selagi mana intipati itu tidak sampai kepada kita, mana kata tak akan dapat apa-apa. Ibarat macam jodoh. Jodoh tu milik siapa? Milik Allah Ta'ala. Tapi kalau dah kamu duduk rumah langsung tak keluar, celah mana jodoh nak mai? Kan? Tak mai lah, takkan sampai bila nak mai. Kamu kena keluar aja, pergi bazar Ramadan ke apa, kenyik-kenyik mata ke. Jodoh tu mai. Segala perkara yang berlaku dalam kehidupan kita memang telah diaturkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi dia perlukan intipati dalam diri kita untuk kita memahami. Bila kita dah memahami, baru kita akan ada rasa menyayangi. Selagi mana intipati tu tak masuk dalam diri kita, duduk 30 tahun pun hidayah tu takkan mai. Kamu boleh ambil kisah-kisah Rasulullah dan sebagainya. Macam-macam kisah ada. Kisah ini adalah satu-satu kisah sebab kamu kena faham penceritaan manusia ni berlainan. Ini cerita lain, ini cerita lain, ini cerita lain. Kalau kata-kata dia dah dapat kasih sayang, dia dah rasa sayang dengan Islam. Tetapi kasih sayang tu muncul. Ya Allah, aku rasa Allah ni Tuhan yang sebenar. Pup, dia mati. Dia mati dalam keadaan dia belum bersyahadah. Sama ada di Islam atau tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Sama ada yang nak membenarkan dia itu masuk syurga atau tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Kami-kami yang Islam ni pun belum tentu lagi dapat masuk syurga. Pasal tu kami yang Islam pun perlukan intipati untuk lebih mengenali pada Allah Ta'ala. Simple. Bukan kata orang India ke orang Cina ke orang lain. Kami yang Islam sendiri pun banyak perkara yang kami tak tahu tentang Islam. Banyak perkara yang kami terpaksa scroll lah TikTok. Dengarlah Ustaz Azaidul cakap apa, Ustaz ni cakap apa, Ustaz ni cakap apa. Lah ni ada baru pula Ustaz bagi tahu punya takbir Allah, tak boleh. Banyak benda yang kita tak tahu. Mana kata sebab apa? Sebab intipati itu tidak ada dalam diri. Jadi saya tak menyalahkan Saudara Zamri dalam memberikan dakwah dan sebagainya. Itu tanggungjawab dia. Allah Ta'ala telah memberikan hidayah pada dia masuk dalam Islam dan dia belajar tentang Islam betul-betul. Dia lebih pakar dalam membuat perbezaan antara agama lain dengan agama Islam. Kalau saya nak buat perbezaan mungkin tak boleh sebab saya memang adalah agama Islam. Bukan kata Ustaz Zamri, ada ustaz lain daripada bangsa Cina masuk dalam Islam. Dia lebih pakar sebab dia dah memang duduk dalam tu. Tapi masalahnya kita orang Islam lebih-lebih pandai. Lebih-lebih pandai keluarkan statement tanpa fakta, lepas tu last kali jadi outa. Ini yang tak mau. Kalau kita rasa tak pandai, kita duduk diam-diam. Saya pun tak boleh nak cakap isu ni lebih-lebih.
bab agama Hindu dan Islam. Sebab apa saya tak duduk dalam Hindu dan saya tak pernah mengkaji pun tentang agama Hindu misalnya. Tapi saudara Zamri dia memang dalam tu. Kalau kata saudara Zamri ditembak, dibaling batu, diludah dan sebagainya, bagi saya itu standard. Sebab setiap agama yang dah melompat satu sama lain mesti akan jadi pertikaian. Kalau saya sendiri masuk dalam agama Cina, pasti keluarga saya, pasti orang ramai akan marah kat saya. Itu sifat manusia untuk mempertegakkan agama masing-masing. Ini bukan satu perkara yang complicated yang kita nak risau. Nanti saudara Vinod kena bunuh. Wallahi saudara Vinod, kalau dibunuh kamu dalam keadaan Islam, insyaAllah syurga tempat kamu. Sebab kamu dalam berdakwah. Macam contoh saya, Ustaz Edi ni berani sangat ni, pirawat KK berat ni, bukan dapat banyak manuah pun. Tapi kenapa dia boleh macam ni? Lillahi ta'ala, kalau saya tengah rawatan, saya meninggal, tak ada masalah. Faham tak? Itu nak itu sebenarnya perjuangan kita dalam Islam. Ustaz Sofian tiba-tiba dia pergi serbu satu-satu tempat kerana agama contohnya. Dia pergi serbu, dia kena katuk dengan parang. Dia tak takut. Faham tak? Bila kita betul-betul tauhid pada Allah Ta'ala, kita takkan gentar pada mana. Pasal tu, bila dengan Zamri, nanti kamu akan dituma, kamu akan ni. Saya terus cakap dengan kami agama Islam tak pernah gentar setakat teman-teman kamu. Kami tak pernah gentar. Even kalau kamu berdakwah dengan agama kamu sekalipun, kalau kami lontarkan sekalipun, kamu pun takkan goyang. Kamu takkan goyang untuk mempertegakkan agama kamu. Jadi apa yang complicated? Yang complicated je, yang hang piselit dalam agama Islam tu pasal apa? Hang ni siapa sebenarnya? Hak tu yang complicated. Ya. Aku sekarang ni tengah sama-sama dalam musyawarah agama kami. Yang kamu selit tu kamu nak apa? Kalau kamu nak hidayah, takkan tak dapat-dapat dah 3 tahun. 3 tahun takkan hidayah tak dapat lagi. Takkan kamu nak mempergunakan perkataan hidayah tu semata-mata kamu nak mempergunakan Islam. Simple. Anak kamu yang baru jumpa dah dapat hidayah, dah faham tentang agama, kamu dah 3 tahun. Jangan mainkan isu gangster kat sini. Sebab tadi saya nampak ada komen dia gangster. Lah, ayang seorang gangster ke dalam Malaysia? Gangster ni perkataannya. Dia tak tahu berapa ramai lagi apa Melayu-Melayu gitu. Jangan diam. Maksudnya macam tu. Okay, minta maaf saya nak menyelit sikit. Assalamualaikum kepada saudara Zamri. Assalamualaikum kepada Ustaz Edika. Saya nak tanya satu soalan . Saya tanya, benar betul ataupun tidak bahawasanya perjuangan antara bangsa dan agama itu adalah dua perjuangan yang berbeza? Setuju ataupun tidak? Perjuangan antara bangsa dan agama adalah dua perjuangan yang berbeza. Kalau daripada segi konteks agama, jawapan dia di tengah-tengah tu. Kalau daripada segi konteks agama, benda tu perpaduan. Perpaduan ni mana kata kita kena saling sayang menyayangi. Tapi dalam kata konteks agama lebih mendalam, kita kena mengajak yang lain-lain untuk menyertai agama Islam. Jadi isu perpaduan ni di mana maksudnya kita boleh berdamai, jangan sampai bergaduh dan berkelahi dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, masing-masing sedang memperjuangkan untuk bawa saudara-saudara kita lain dalam agama kita. Itu konteks yang memang berlaku daripada zaman Rasulullah sampai sekarang memang dah berlaku. Itu pandangan saya lah. Kita bagi mungkin Zamri, apa saudara Zamri mungkin ada jawapan yang lebih menarik. Saya ada pandangan yang agak berbeza sedikit bila kita lihat dalam konteks negara Malaysia itu sendiri. Secara asasnya kita semua agree perjuangan agama itu mengatasi segala macam perjuangan. So agama come first. When come to Islam, perjuangan agama itu merentasi bahasa, merentasi bangsa, merentasi segala-galanya. Sebab apa? Sebab apabila kita ada kalimah La ilaha illallah, kita semua adalah bersaudara. Tak kira warna kulit apa, tak kira you punya background apa, tak kira siapa you dan sebagainya, apa jenis orang you dan sebagainya. Dan kita bila ada kalimah, kita semua bersaudara, itu perjuangan yang agama. So perjuangan agama merentasi segala-galanya. Tetapi bila datang kepada konteks Malaysia ini, kita berbicara tentang perjuangan bangsa. Saya kalau lihat ada setengah perkara, ada setengah, bukan semua, tetapi ada setengah perkara saya akan turut bersama di dalam perjuangan orang Melayu itu. Sebab apa? Dalam konteks Malaysia kalau kita lihat, majoriti, bukan kata majoriti, boleh dikatakan 100% daripada orang Melayu itu adalah beragama Islam. Apabila mereka adalah beragama Islam, mereka tu saudara saya. Tengok. Macam ni, saya India tak? Saya India. Saya tak nafikan yang saya India. Saya bangsa India.
Ustaz Sofian, rakan-rakan yang lain, Ustaz Edi, Datuk Bos, ini semua adalah orang Melayu. Saya bukan Melayu, tapi saya India. Tetapi ada perjuangan orang Melayu yang saya akan turut serta. Contoh, ekonomi orang Melayu, saya akan sokong tak? Sekarang ni contoh, ada ekonomi orang Melayu dan ada ekonomi orang India. Saya akan sokong ekonomi orang mana? Sudah tentu saya akan sokong ekonomi orang Melayu sebab orang Melayu tu Islam. Kan saya dah kata tadi, Islam mengatasi segala-galanya. Tapi saya sokong perkara itu sebab apa? Sebab mereka beragama Islam. Dalam Islam, saya telah diajar dan kita juga telah belajar yang sebenarnya pertalian agama itu jauh lebih besar. Kalau kita lihat dari sudut sirah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, anak-anak Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dia memeluk agama Islam setelah sekian lama selepas daripada Abu Bakar itu memeluk agama Islam. Dan ketika anak dia masuk Islam, dia cerita balik ketika Perang Badar tadi. Sebab waktu Perang Badar, anak Abu Bakar itu bersama dengan pihak kufar dan Abu Bakar berada bersama dengan orang Islam. Waktu tu anak dia bagi tahu ketika perang, bila dia jumpa bapa dia berhadapan, dia cuba lari supaya dia tidak mahu bertembung dengan bapa dia. Tetapi apa yang Abu Bakar jawab kepada dia, dia kata, jika kamu ada di hadapan aku pada ketika itu, nescaya akan aku penggal kepala engkau. Sebab apa? Sebab dia berada di bersama dengan barisan musuh. Kenapa Abu Bakar boleh kata demikian? Sebab dia meletakkan Allah dan Rasul itu lebih tinggi daripada segala-galanya. Begitu juga saya ada di dalam beberapa perjuangan orang Melayu itu, saya akan turut bersama dengan mereka. Kenapa saya akan bersama dengan mereka? Bukan atas dasar bangsa itu, sebab saya tahu saya bukan bangsa Melayu, tetapi disebabkan atas dasar agama orang Melayu itu. Saya bersaudara dengan mereka sebagai seorang Islam dan persaudaraan itu jauh lebih tinggi berbanding dengan bangsa saya sendiri. Itu pahaman saya. Baik-baik. Saya minta satu soalan, minta ruang ni. Isu yang berlaku ni bila melibatkan pertikaian. Sebab kalau daripada tu bagi tahu, saya antara salah seorang, begitu juga dengan Ustaz Sofian, yang dia kata dipertikaikan. Tapi bagi kami, bila kami tengok kedudukan keberadaan, dia satu benda yang dia tidak melibatkan dengki, tidak melibatkan kita sakit hati, tidak melibatkan kita nak menjatuhkan kawan, sebab tu juga antara kawan kita. Tetapi dia melibatkan ketidakpuasan hati. Terkejut, kita terkejut bila mana ada himpunan yang melibatkan isu kalimah ni, tetapi ada seorang bukan Islam daripada situ dan diberi mic untuk bercakap, kononnya mewakili. Saya nak minta Bro Zamri ataupun Ustaz Edi kita, adakah dengan cara kita mengkritik ataupun dengan cara kita buat teguran ini melibatkan bawa ni, adakah kita ni digelar sebagai pendengki ataupun kita ni sebagai penyebok ke ada perkara yang lebih daripada itu? Sebab kalau kita tengok dia masih lagi keegoan dia tinggi, mengatakan yang cara dia buat itu adalah cara yang betul, cara yang dia masih lagi. Kalau kita tengok tadi saya ada dengar-dengar Ustaz Edi tadi, dia masih lagi bertegang urat, dia masih lagi menegakkan benang yang besar. Sila Ustaz Edi. Dia macam saya cakap tadi lah, NGO ni dia banyak matlamat. Matlamat tu tak jelas. Matlamat tu dia sebenarnya dalam diri masing-masing yang tahu. Ada orang pergi betul-betul memperjuangkan Islam, ada orang pergi kerana wayang semata-mata, ada orang pergi untuk populariti semata-mata. Dan perjuangan, kalau kata dibawa dengan perjuangan, kita nak tahu matlamat jelas. Selepas itu apa yang terjadi? Adakah dia meneruskan lagi tekanan dan tekanan, ataupun cukup sekadar satu video yang viral semata-mata? Kalau kata dia betul-betul jelas dengan agama, dia akan teruskan lagi memberi tekanan dan tekanan. Macam contoh, kita bagi contoh macam Ustaz Sofian, dia tak tunggu satu video viral, dia bagi tekanan demi tekanan demi tekanan sampai apa yang matlamat itu yang dia nakkan, benda tu dia dapat. Okay, so kalau macam contoh di bersatu dengan dia, kita pun nak tahu matlamat jugalah. Boleh tak berjalan diri sendiri, mengeluarkan video dan sebagainya, menentang habis-habisan, mungkin saya rasa okey. Tapi kalau sekadar dia menempel saja, ini matlamat tak jelas. Okey, saya tak nak jadi macam NGO, macam sebelum-sebelum ni punya kes,
pasal hentam tam tam pasal apa ni pinjaman dan sebagainya. Lepas tu sekarang semua dah senyap, dah dapat perniagaan, duit dah ada sikit, tiba-tiba dah ada perniagaan. Apa yang lu mampui lagi, aku tak tahulah. Kita nak macam mana ni sebenarnya matlamat tu apa? Sebab sekarang ni apa jadi pada NGO yang ada sekarang ni, depa buat nama. Bila depa dah buat nama, tiba-tiba depa dah dapat dana dan sebagainya, mereka buat satu ekonomi dan sepatutnya apa yang diperlakukan tiba-tiba senyap. Dia dah jadi tergantung. Pada satu ketika dulu dia akan bangkit untuk menyerang habis semua siapa-siapa yang duk bantai sultan ke apa benda, tiba-tiba dah senyap. Kita tak nak macam ni berlaku. Mana kata kalau kamu bercerita perjuangan, hari ni kamu pakai serban, kalau dulu kamu pakai serban, sampai sekarang anda pakai serban lah. Takkan dulu kamu pakai serban untuk tarik sokongan agama, tiba-tiba lah ni kamu hilang serban. Kita tak mau macam tu. Takkan sekarang ni tiba-tiba kamu pakai baju kot. Misalnya macam tu. So benda-benda ni banyak berlaku sebenarnya. Bukan kata kita nak kena faham matlamat dia sebagai NGO itu untuk apa. Matlamat dia pergi serang tu untuk apa. Dan matlamat itu mesti jelas dan mesti berjaya. Tapi kalau setakat satu video viral, lepas tu dah follower aku dah 300 ribu orang, okay, dah cukup lah. Okay, aku pun ramai satu Malaysia dah kenal, cukup lah. Mana kata itu bukan perjuangan untuk Islam, mengagak. Itu perjuangan untuk diri sendiri, itu untuk poket diri sendiri. Okay, minta maaf cakap sebab saya sebagai manusia biasa yang duduk di dalam Malaysia, saya juga orang yang memerhati. Saya memerhati benda ni. Tapi bila kita cakap macam ni, macam tu lah. Orang ni dengkilah, itulah. Bukan, matlamat NGO. NGO ni ditubuhkan atas dasar apa? Tujuan kamu apa? Matlamat kamu apa? Dia perlu jelas lah. Tapi kalau sekejap kamu macam ni, sekejap kamu macam ni, sekejap kamu macam ni, lepas tu apa benda sebenarnya matlamat kamu sebenarnya? Okay? Itu yang kita tak nak lah. Itu pandai. Okay, kita mohon, kita harap, pantau kita, tegur kita di surplus untuk kira kita terus kekal berada di atas matlamat untuk mempertahankan agama, bangsa dan tanah air ini. Selagi mana kita berada di atas landasan yang benar, sokong kita. Kalau kita telah terbabas, kita telah terpesong, kita harap kawan-kawan kita ini tarik kita semula, nasihat kita semula untuk bawa kita berada di atas landasan yang kita bawa dalam perjuangan ini. Ini harapan kita di surplus, insya-Allah, dan semua aktivis kita pun sama. Selagi mana kita berada di atas landasan kebenaran, matlamat perjuangan kita ini jelas, sokong kita. Kalau kita tersasar, kawan-kawan, sahabat-sahabat, rakan-rakan inilah sebagai manusia-manusia, insan-insan yang akan betulkan kita. Silakan. Semoga dengan apa yang kita lakukan pada malam ni tak sia-sia. Moga-moga menaikkan lagi semangat bangsa Islam kita, kuat terus istiqomah. Zamri, I respect you. Ustaz Sofian, teruskan perjuangan. InsyaAllah saya juga akan teruskan perjuangan saya dengan pelbagai cara. Mudah-mudahan kita dapat memperkembangkan lagi agama kita dan kita memperkuatkan lagi ekonomi kita. Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.